Beredar sebuah screenshot yang memperlihatkan Presiden Joko Widodo dengan narasi seolah Presiden Jokowi berniat untuk mundur dari kursi presiden. Akun Facebook Edi Bungsu Bungsu membagikan foto itu pada 9 Juni 2020. Sejak diunggah, foto tersebut sudah mendapat 532 respon dari warganet. Benarkah Presiden Jokowi membuat pernyataan akan mundur sebagai presiden? Dari hasil penelusuran tim kami, foto tersebut diketahui adalah hasil suntingan. Foto tersebut berasal dari video program Mata Najwa pada sesi wawancara dengan Jokowi di Istana Merdeka 21 April 2020. Pada wawancara itu, Jokowi menanggapi sejumlah isu terkait pandemi virus corona baru atau COVID-19. Namun tidak ada pernyataan dari Jokowi soal apakah dirinya akan mundur sebagai presiden seperti foto yang disebar akun Facebook Edi Bungsu Bungsu. Kesimpulannya, klaim pada screenshot yang memperlihatkan pernyataan Presiden Jokowi akan mundur sebagai presiden adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax jenis imposter content atau konten tiruan. Imposter content terjadi jika sebuah informasi mencatut pernyataan tokoh terkenal dan berpengaruh.